ஆரம்பிக்கலாம். Nah, kereta istimewanya melintas langsung jalur 4 stasiun Jatinegara. Kereta istimewa pulang Dipo dari stasiun Gambir menuju ke Dipo Cipinang. Kereta api Sawonggali berangkat kembali. Thank you.
masuk kereta api Taksaka dari stasiun Gambir. Tujuan akhir stasiun Yogyakarta, berhenti di stasiun Jatinegara untuk naik turun penumpang. Jadi ada beberapa kereta yang berhenti di stasiun Jatinegara ya, termasuk kereta Taksaka, Argo Parahyangan, Argo apa ya, Dwi Panggas, si Argo Sindoro kalau nggak salah. Mungkin nanti kalian bisa cek aja di kayak akses ya. Ini masuk. Ya, ini kereta api Taksaka berangkat kembali. Masuk jalur 3 kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Gambir, tujuan akhir stasiun Bandung, berhenti di stasiun Jatinegara untuk naik turun penumpang sebagai KA44. Membawa kereta panoramik ternyata. Kapan-kapan kalau ada rezeki naik ini lah. Diberangkatkan kembali kereta api Argo Parahyangan, tujuan akhir stasiun Bandung. Oh, ada vintage. Oke, kita lihat ini kereta apa ini yang akan narik vintage hari ini. Oke, Tawang Jaya Premium ternyata. Langsung kereta api Tawang Jaya Premium dari stasiun Pasar Senen, tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Maka lokomotif vintage seri ke-1.
7 Timur, kereta angkutan barang kontainer melintas langsung. Rangkaian konservasi jalur 4 melintas langsung. Ini dia. Abang mah. Biasa bro, jalur 4 terus. Kita gak enak. Hah? Kita gak enak. Ini insya Allah. Jangan lupa di Loko. Jalur 7 ke siapa berangkat saat ini saya sedang berada di stasiun Manggarai. Untuk kereta konservasinya tepat berada di jalur 4 stasiun Manggarai. Memakai lokomotif CC201-7718 depo Cirebon. Membawa rangkaian konservasi kereta bisnis. Siran rangkaian konservasi menuju ke Balai Yasa Manggarai. Jalur 5 ternyata. Ya, untuk langsir ini dipandu oleh juru langsir ya. Langsung Argo Merbabu di jalur 4. Langsiran rangkaian konservasi masuk Balai Yasa Manggarai.